Mamiya, nahalumba, nahnep, nuhnunahnan. Tiba, Abi rasa pun kau tak sadar dari sini tu Pak Karang tu. Ya Abi, bagaimana? Jumpa lagi kita Pak. Ya Ibu. Biba. Ibu ni lah yang tadi tolong kita, yang kasih air minum tu. Ini yang orang Inaan. Iya, coba Biba salim dulu. Cantik ya anak bapa. Alhamdulillah. Memang anak saya ini di kampung Melayu pun seringkali orang-orang cakap katanya mirip dengan Iyeth Bustami yang lagu Melayu tu. Oh, Iyeth Bustami. Saya tahu Pak lagunya itu sedikit. Cuma nih, diciptakan seorang insan. Oh, merdu sangat suara ibu ni, Masya Allah. Terima kasih, Pak. Jadi macam ni, Bu. Saya kan tadi tanya tu, dapat info dari bapak-bapak tua di sana. Katanya rumah Pak Karang tu dekat rumahnya Watia. Ibu tahu ke rumahnya Watia di mana? Oh, rumahnya Watia, Pak. Itu rumahnya, Pak. Oh, itu Pak. Itu Watianya lagi. Apa, mutiin bunga, Pak? Oh, baiklah kalau macam tu. Alhamdulillah, Biba. Sekian lamanya kita cari rumah Atok Karang, akhirnya jumpa juga. Ya, Ani. Ya sudah, kalau gitu saya nak permisi dulu, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, Pak. Sama-sama. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sudah pulang lagi. Delis? Iya Bang Roy. Mau kemana sayang? Ini Bang Roy mau sholat maghrib berjamaah. Kok lewat sini? Iya Bang Roy, ini mau nyusul Angel sama Watia dulu. Jadi lewat sini sekalian jalan motong. Oh, seriusan kan? Awas jangan macem-macem ya. Soalnya bentar lagi kita mau nikah. Iya Bang Roy, Dek Lilis tuh orangnya setia kok. Kalau udah satu ya cukup satu. Ya udah, baguslah kalau kayak gitu. Yaudahlah ya Bang Roy, Dek Lilis mau pergi dulu. Takut ke maghriban nanti. Nungguin pula nanti Watia sama Angel. Ya udah sayang. Udah Bang Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bisa nih, harus gue ikutin. Biasanya yang selalu bilang setia-setia itu malah sebaliknya. Contohnya gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Jadi macam ni Bu, saya nak tanya rumahnya Atok Karang sebelah mana? Oh Pak Karang, dia tetangga baik aku di sini Pak, itu rumahnya. Macam sepi betul, tak ada orang ke di rumah tu? Atok Karang udah meninggal sama istrinya. 3 tahun yang lalu orang tu mau pergi ke Brastagi, kecelakaan di mobil. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Allah, cobaan apa lagi ni? Astagfirullahaladzim. Biba, macam mana Biba? Habis sudah tak ada harapan lain selain Atok Karang. Di mana kita tinggal nanti Biba? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, coba apa lagi nih? Rumah kita sudah digusur Biba. Abi bingung nak macam mana. Ibu, Atok Karang kan punya anak Siti Krikil. Di mana dia sekarang? Kalau anaknya udah dititipin di panti asuhan. Soalnya di sini dia ada yang menjaga. Astagfirullah, ya Allah. Kenapa Atok Karang tuh tak hubungi saya? Kan dia meninggal, Pak. Macam mana mau ngabarin? Oh, iya. Ya udah, bentar dulu ya, Pak. Bentar. Gea! Gea! Nyawa. Ya awak. Gea, kau ambilkanlah dulu kunci sebat TV itu. Nyawa, ayah wak. Ini UI-nya. Bukan kusuruh kau ambil kunci yang ini, yang sebelah TV loh. Sana, cepat. Lah, Amawa ini nanya UI, ini an UI. Bukan kunci yang ini loh, kunci rumah. Sana cepat kau ambilkan dulu sebelah TV, cepat. Iyalah Wak, ayo Wak. Maaf ya Pak, memang agak paut dia itu. Ya Bu, tak apalah. Tapi kan ngomong-ngomong muka dia mirip ya dengan anak saya. Cantik. Tapi kan sayangnya aurat dia lebih baik ditutup. Pakai kerudung macam ibu nih. Cantik sangat. Makasih. Ini Wak UI-nya. Nah, ini baru kunci rumahnya. Nah Pak, ini kunci rumahnya Atok Karang. Sebelum beliau meninggal pernah berpesan sama saya, kalau nanti ada nyari rumahnya, kasihkan aja kunci ini. Mungkin orang dimaksud itu Bapak. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ibu. Saya akan rawat baik betul-betul rumahnya. Dan saya akan janji, setelah saya tinggal di rumahnya Atok Karang ini, saya akan jemput anaknya yang di panti asuhan tuh. Sekali lagi terima kasih sangat. Iya Pak, sama-sama. Bapak tinggal buka aja rumahnya. Nanti kalau ada apa-apa, panggilkan saya, rumah saya di sini. Iya Ibu, terima kasih sangat. Kalau gitu saya nak permisi dulu. Ya Allah, semoga Atok Karang ditempatkan di surganya Allah. Amin. Mari Bu, Assalamualaikum. Iya Pak, Waalaikumsalam. Jom tiba. Doraemon, Toto mau curhat deh. Coba bayangin kalau jadi Toto ya. Tiap hari makan micin terus. Pagi, siang, sore. Toto tuh ketekan batin tahu sama bundanya Toto. Bayangin coba, padahal Toto tuh udah gede pengen jadi polisi. Tapi kayak mana lah dikasih micin terus jadi tolol begini lah Toto ini. Gimana ya Doraemon, Toto tuh gak mau makin tolol, tapi bundanya Toto ngasih makan micin terus. Pagi, siang, kapan coba makan lauknya ya? Ya Allah, kapan ya bunda Toto itu nggak ngasih makan Toto micin terus? Toto tuh pengen sekali-kali makan ayam, sushi gitu. Eh Bu Cantik, mau kemana? Eh Toto, kemana bundamu Toto? Ah bunda Toto masih mandi tuh. Oh alah, jam segini kok masih mandi sih Angel? Nggak tahu lah, memang dia tuh jalan mandi itu. Jal! Is. Jal, Oncang, ngapain sih kau lama kali lah mandinya? Iya Lis, bentar loh, kau lagi siap ini ah. Kebisin kali kau mandinya, ngapain kau Oncang? Biasalah janda, macam nggak tahu aja kau ah. Kebiasaan kau, mentang-mentang janda. Yaudahlah, keluar lah. Yaudahlah, duluan kau, nanti aku nyusul. Kenapa nyari kali ya si Angel ini? Eh, Abang Ganteng, mau kemana? Hah? Diam. Ibu Lily, sini ada buaya ni ngikutin. Bocah tengil. Ada buaya ngikutin ni. Alah. Dahlah, Toto mau ngaji dulu lah. Doraemon kita ngaji yuk. Dia mau maghrib ini. Aduh. Ini Toto digigit semut. Ya, jangan lagi. Ini kamu siapa? Eh, kamu yang nyaa. Seksi kali ah. Aku Lilis, kawannya Watia. Oh, aku iya, aku namanya oh iya. Oh, emang kamu tinggal di rumah Watia? Iya, aku tinggal di rumah Watia. Oh iya, Watianya mana? Bangun iya, emang orang. Berarti Watia udah pergi duluan ya? Kalau dilihat dari rambutnya, ini kayak ABG-ABG baru jadi nih. Bodinya bukan main. Kayak suaranya Bang Roy. Ah, tapi nggak mungkin Bang Roy. Perasaan aku aja kali ya. Yaudah, aku permisi ya. Oh, Bang Roy. Ada buat apa ngintip-ngintip di situ? Homok ke? Maaf, Pak, maaf, Pak. Maaf. Saya kira perempuan, Pak. Amboi. Walaupun perempuan tak bolehlah ngintip-ngintip macam tu. Tak elok. Ya sudah, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Mari, Pak. Ada-ada saja warga Dusun Antam nih. Aneh sangat. Bang Roy ya? Iya. Kamu Gea kan? Iya, Bang. Aku iya. Aku ingat ya sama aku. Biasanya Bang Roy kalau trauma 6 hari sampai 7 hari bisa lupa. Ih, Bang Roy, berandaan aja lah. Ngomong-ngomong, duitnya banyak. Kerja apa? Oh, ini hanya pemilik anak anjuran. Jadi hanya itu, hanya yang pemakuan. Oh, berarti kamu bos? Iya, Bang. Hanya bos di anjuran. Oh, lumayan juga nih kayaknya kalau gue manfaatin. Bang, oh bengong. Enggak apa-apa. Gia. Biar silaturahmi kita nggak putus, boleh minta nggak 100? Boleh, Bang. Ini mau apa ya, Bang? Buat alat makan ini, Bang. 200 nggak apa-apa? Nggak apa malah. Tapi alat makan ini, Bang, baru kenal. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu duluan. Ya, Bang. Bye-bye. Bye-bye. Ya udah deh, aku nggak mau aja. Iya, mau jumpain Nining pula. Seriusan? Paling kayak babi. Iya, Bang Roy, soalnya mau nyusul Angel sama Watia dulu. Ayam. Doraemon. Dari sini ke sini. Ininya agak lama dia. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3.